Sayyidil Mursalin. Nama penulisnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ustaz Abdul Somad membacakannya di kampungnya di Riau Pulau Sumatera setiap subuh hari Rabu. Lalu kemudian apa kata Imam Nawawi? Wala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Qur'an 30 juz kullahu semuanya karena hasanan bagus. Kalau tidak sanggup sokatan Quran, bacakan Yasin. Kalau enggak sanggup bacakan Yasin, jurus terakhir Al-Fatihah. Kalau enggak sanggup juga Al-Fatihah, mati aja. Mereka ulama-ulama yang soleh-soleh memperjuangkan Islam, wali Allah, berjihad fisabilillah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Semoga panitia yang sudah buat baik sama kita, Allah balas kebaikan. Semua yang sudah berkontribusi sehingga terwujudnya haul maulid hari ini, dibalas Allah kebaikan. Yang hadir-hadir melangkahkan kakinya, meluangkan waktunya, melapangkan rezekinya, diberikan Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Suaminya yang belum sholat, dibukakan pintu hidayah. Yang sudah kita doakan, kita dakwahi, kita ceramahi, dan juga sholat, dibukakan pintu yang lahat. Nanti dia meninggal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, balaslah kebaikannya. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Saya tak sanggup membalas kebaikan Sultan Ageng Tirtayasa, maka saya pun datang ke sana berziarah. Tangan saya dibimbing oleh Habib Nabil Al-Ghadri. Tangan Ustaz Somad kenapa dipegang Habib? Saya dikurus. Kalau enggak dipegang, dikawal. Ustaz Somad itu emangnya pejabat? Bukan. Ustaz Somad itu memangnya orang kaya? Bukan. Ustaz Somad itu memangnya artis? Bukan. Kenapa dia dikawal? Karena orang Banten ini sangat sayang dengan Ustaz Somad. Semuanya mau salaman, mau mempeluk, mau mencium Ustaz Abdul Somad. Maka dikawal. Yang pertama mengawal bapak-bapak dari TNI. Yang kedua bapak-bapak dari Polri. Bapak Babinsa, Babinkam, Tipmas hadir. Lalu kemudian saudara-saudara kita dari Laskar Merah Putih. Ada yang Laskar Merah Putih, ada yang baju putih aja. Semuanya mengawal. Mudah-mudahan yang mengawal acara ini semuanya diberikan Allah balasan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala nabi, salli ala rasulillah. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676 hijrah, di antara ulama yang paling diakui karomah-karomahnya, mulia-mulianya di sisi Allah, dia adalah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, bercampur kedua darah itu dalam diri beliau. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta para abaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di kota Baghdad, tiba-tiba dia mendengar suara, "Ya